Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, akhirnya sampai ke minggu 14. Masih semangat? Sila ya. Waktu puas. Oke, di pertemuan terakhir ini kita menyisakan satu materi masih tentang hubungan antar variabel kualitatif. Di dua pertemuan sebelumnya, hubungan antar variabel kualitatif kita bicara tentang tabel kontingensi sudah pasti, karena itu alat kita untuk melihat asosiasi antar variabel kualitatif. Nanti dari tabel kontingensi tersebut kita mencoba melihat hubungan antar variabelnya lewat koefisien kontingensi, lihat lewat proporsi ataupun lewat odds ataupun odds ratio. Yang sudah kita pelajari adalah tentang dua variabel. Jadi semua besaran statistik itu kita lihat untuk dua variabel. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan melihat hubungan antara tiga variabel, tetapi tetap dilihat dari hal tersebut, dari koefisien kontingensi, dari proporsi dan odds. Cuma kalau kalian sudah baca slide-nya, kita lebih fokusnya ke odds, karena di odds-nya yang ada beda antara dua variabel dengan tiga variabel. Kalau di dua variabel kita cuma bicara odds ratio, di tiga variabel kita akan kenal ada yang namanya marginal odds ratio dan conditional odds ratio. Untuk koefisien korelasi, koefisien kontingensi dan proporsi tidak kita bahas secara khusus, karena di tiga variabel ini pun tetap yang akan kita baca itu adalah tabel yang 2x2 dan semua yang berlaku koefisien kontingensi proporsi yang berlaku di dua variabel itu juga tetap bisa diterapkan di yang tiga variabel ini, tidak akan dibahas secara khusus. Oke, kita akan lihat materi hari ini. Oke, nah ini di asosiasi tiga arah itu kita perlu di sini ada yang namanya sebagai variabel kontrol. Jadi sebenarnya kalau untuk melihat hubungan variabel itu ya kalau namanya hubungan itu hanya hubungan berdua gitu. Nah, kalau ada yang ketiga itu jadinya ada yang berfungsi sebagai kontrol. Nah, jadi kita akan memperhatikan suatu variabel kontrol. Jadi kalau kita mempunyai efek dari variabel penjelas X terhadap variabel respon yang ini, kadangkala kita perlu memperhatikan variabel lain yang akan mempengaruhi hubungan antara X dan Y tersebut. Jadi hubungan X dan Y itu bisa sama atau bisa berubah kalau kita memperhatikan keberadaan dari variabel kontrol ini. Bisa saja kalau kita tidak memperhatikan variabel kontrol, dia terlihatnya berhubungan. Tetapi pada saat kita perhatikan variabel kontrolnya, ternyata X dan Y itu tidak berhubungan. Kenapa kalau tidak memperhatikan dia terlihat berhubungan? Karena ternyata hubungannya dipengaruhi oleh si variabel kontrol ini. Maka karena kita perlu melihat hubungan dari tiga variabel. Karena hubungan dari dua variabel itu bisa muncul, bisa saja terjadi karena ada variabel lain yang juga berhubungan dengan variabel tersebut. Jadi kalau kita lihat tiga variabel, contohnya begini. Kita mau melihat apakah ada hubungan antara pendidikan, jenis kelamin, kepala rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kalau kita melihat di sini, kalau kita di sini kita akan punya variabel penjelas dan variabel responnya. Nah, yang respon itu akan ada satu, penjelasnya itu dua. Satunya yang memang kita lihat hubungannya dengan Y, yang satunya itu yang jadi kontrolnya. Misalnya di sini, pendidikan, jenis kelamin KRT dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kita tahu pendidikan dan jenis kelamin kepala rumah tangga lah yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Jadi tingkat kesejahteraan rumah tangga itu responnya. Variabel penjelas itu bisa pendidikan, berarti kontrolnya jenis kelamin. Bisa juga jenis kelamin, kontrolnya pendidikan. Biasanya posisi kontrol dan variabel penjelas itu bisa kita switch. Responnya yang nggak bisa di-switch. Nah, contoh lainnya, apakah ada hubungan antara wilayah tempat tinggal, sektor usaha, dan kelangsungan usaha informal? Berarti fokus kita di sini mau tahu kelangsungan usaha informal. Usahanya berlanjut atau tidak. Jadi responnya di sini, nanti sukses gagalnya itu di sini. Nah, kelangsungan usaha informal itu ditentukan oleh wilayah tempat tinggal, sektor usaha. Kita tidak bisa melihat langsung tiga-tiganya. Kita hanya bisa melihat dua, nanti dengan salah satu dari wilayah tempat tinggal atau sektor usaha ini,
menjadi kontrolnya. Lalu apakah ada hubungan antara jenis kelamin, pendidikan, dan afiliasi politik? Nah, ini kita lihat variabel penjelasnya ini, salah satu akan menjadi kontrol saat kita ingin melihat hubungan antara variabel ini dengan afiliasi politik. Contoh lain, apakah ada hubungan antara usia, status merokok, dan hasil tes EKG, tes jantung. Nah, ini sukses gagalnya itu di hasil tesnya, apakah jantungnya bermasalah atau tidak. Lalu kita lihat, dia dipengaruhi oleh usia ataukah status merokok. Sekali lagi, nggak bisa lihat langsung tiga-tiganya, kita melihat apakah ada hubungan antara status merokok dengan hasil tes EKG. Itu akan kita lihat dengan memperhatikan penderita atau tidak. Lalu kita melihat, apakah ada hubungan antara usia dengan hasil tes EKG. Akan kita lihat untuk pasien yang berstatus merokok dan tidak merokok. Dia akan ada seperti itu. Jadi disampaikan, tetap kita bisa melihatnya hanya dua variabel. Nanti akan kita lihat apakah ada variabel yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita kontrol untuk melihat hubungan dari dua variabel yang sedang kita teliti. Nah, untuk pengantarnya, nah sekarang kita lihat hubungan asosiasi dalam tiga arah ini. Tabel tiga arah itu tabel yang membuat keterangan mengenai tiga karakteristik. Sudah jelas, ini bedanya dengan tabel. Karena itu dia melibatkan variabel kontrol, kita melakukan lewat analisis multivariat. Kalau digunakan variabel kontrol itu Z, dia kategori, nah maka tabel kontingensi kita akan menampilkan data dari tiga variabel. Jadi karena di tabel kontingensi kita tiga-tiga variabel yang kita gunakan, mau variabel penjelas, mau respon, mau kontrol, itu variabel kategorik semua. Kalau ada yang numerik ya perlu dikategorikan dulu. Nah ini contohnya, ini bisa terdapat variabel X, Y, Z, masing-masing punya dua kategori. Tabel kontingensi dari variabel dari tiga variabel tersebut bisa ditulis seperti ini. Ini variabel penjelasnya, ini responnya. Jadi nanti X akan mempengaruhi Y, Y itu akan kita kategorikan menjadi sukses dan gagal. Lalu ada variabel ketiga Z yang akan mengontrol hubungan antara X dan Y. Nanti nanti tergantung tujuan kita, kadangkala Z dengan X itu bisa kita switch. Kita mau melihat yang mana. Nah, ini X-nya juga punya dua kategori, satu dua, Z-nya pun punya dua kategori. Jadi ini tabel tiga arah lengkap yang kita miliki. Kita punya R111 apa ini? Berarti adalah banyaknya observasi yang X-nya kategori 1, Y-nya kategori 1, Z-nya kategori 1. Apa yang N221 adalah banyaknya observasi yang X-nya kategori 2, Y-nya kategori 2, dan Z-nya kategori 1. Nanti untuk membacanya kita tidak bisa membaca langsung tabel 3 variabel seperti ini. Yang akan kita lakukan, kita akan mengambil per dua variabel. Karena kenal sebagai tabel marginal dan tabel parsial. Jadi kita hanya melihat X dan Y saja dengan mengabaikan Z. Jadi kalau di sini bukan kita melihat X dan Y saja lalu Z dan Y saja, tidak. Kita tetap melihat hubungan antara X dengan Y. Yang pertama dengan memperhatikan nilai Z-nya seperti apa hubungan X dan Y kalau Z-nya diperhatikan. Dan yang lainnya adalah kita melihat hubungan antara X dan Y, kita mengabaikan Z-nya. Seakan-akan nggak ada. Z-nya kita nggak punya informasi tentang Z. Nah, contohnya kita lihat di sini. Di sini datanya, seorang analis kredit di sebuah bank umum ingin mengetahui variabel apa saja yang bisa dijadikan acuan untuk dia menyetujui atau tidak memberikan kredit ke suatu perusahaan. Jadi kalau dibaca, nanti tipe kreditnya itu akan dikategorikan sebagai bermasalah dan tidak. Jadi kalau ternyata kemungkinannya dia bermasalah, dia tidak akan menyetujui memberikan kredit. Tapi kalau kemungkinannya tidak bermasalah, maka oke, yang menulis kredit tersebut akan merekomendasikan setujui kredit yang disampaikan. Nah, untuk itu, analis tersebut melakukan penelitian. Jadi, lihat jejak histori bank dulu nih. Gitu. Lihat jejak histori perusahaannya dulu dengan menggunakan data historis dari 24 perusahaan yang sudah pernah kredit. Data yang digunakan itu adalah yang pertama itu ada hutang atau tidak di bank. Kategori 1, lalu ada dan tidak. Lalu jenis perusahaan yang minta kredit, apakah dia swasta nasional, perusahaan BUMN, ataukah swasta asing. Nah, yang ketiga responnya, tipe kreditnya.
akan bermasalah atau tidak. Jadi tipe kredit itu diasumsikan dipengaruhi oleh ada tidaknya utang perusahaan tersebut ke bank lain dan jenis dari perusahaan tersebut. Kalau datanya seperti ini berarti tiga, kita punya tiga variabel ya. Utang di bank lain, jenis perusahaan, tipe kredit. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 perusahaan dengan datanya masing-masing. Dengan data tentang utang di bank lain, jenis perusahaan, dan tipe kredit. Nah, ini kita lihat, si analis kredit itu mengetahui variabel apa yang bisa dijadikan acuan untuk menyetujui dan tidak menyetujui pemberian kredit. Berarti dia fokusnya hanya di tipe kreditnya. Apakah akan bermasalah atau tidak, akan melihat dari dua hal. Jadi kalau di sini kita tidak punya informasi, dia tuh mau melihat hubungan antara ada utang di bank lain dengan tipe kredit, ataukah mau melihat jenis perusahaan dengan tipe kredit. Jadi kondisi sebenarnya bebas. Mana yang akan jadi variabel penjelas dan mana yang akan jadi kontrolnya. Jadi kita punya dua pilihan nanti untuk tabel tiga arahnya. Nah, kalau nanti kita punya seperti ini, kita akan ringkas data ini ke dalam tabel tiga arah. Kita bisa buat tabel seperti ini. Jenis perusahaannya 3, kategori hutang di bank lain 2, kategori tipe kredit 2, kategori. Kalau tabelnya seperti ini, apa yang akan kita lihat sebenarnya? Kita melihat apakah hutang, adanya hutang di bank lain itu akan mempengaruhi kredit, tipe kredit dari perusahaan tersebut. Apakah kreditnya akan bermasalah atau tidak. Nanti hubungan ini akan kita lihat. Apakah hubungan ini akan dipengaruhi oleh jenis perusahaan tersebut atau tidak. Jadi sebenarnya kita mau melihat hutang di bank, hubungan antara hutang dan tipe kredit. Nanti kita lihat berdasarkan jenis perusahaannya dan apa memperhatikan jenis perusahaan tersebut. Ini kalau di sini, ini penjelasnya, ini responnya, dan ini kontrolnya. Makanya nanti di tabel. Oke, nah ini kita akan bikin kalau posisi jenis perusahaan yang sebagai kontrol. Tapi karena di soal, di bahasa ini tidak tercermin sebenarnya mau lihat apa, kita punya pilihan lain untuk tabel tiga arah. Kita bisa saja membuatnya, kita mau melihat hubungan antara jenis perusahaan dengan tipe kredit. Nanti kontrolnya adalah utang di bank lain. Jadi kita akan melihat hubungan antara jenis perusahaan dengan tipe kreditnya dengan memperhatikan apakah perusahaan tersebut punya hutang di bank lain atau tidak. Nah, kalau posisinya seperti itu, kita punya tabel tiga arahnya seperti apa? Kalau di sini kan kita punya nih, tiga di sini berarti perusahaan yang punya hutang di bank lain dan dia merupakan swasta nasional, itu ada tiga yang tipe kreditnya akan bermasalah. Kalau yang ini berarti akan ada lima perusahaan yang tidak punya hutang di bank lain dan dia merupakan perusahaan swasta asing yang kreditnya diperkirakan tidak akan bermasalah. Kontrolnya di jenis perusahaan. Nah, sekarang kita ganti. Sekarang kita mau melihat hubungan antara jenis perusahaan dengan tipe kredit dengan memperhatikan perusahaan tersebut punya hutang di bank lain atau tidak. Kita akan dapatkan tabel tiga arahnya seperti apa. Jadi kita bisa buatnya begini. Nanti di sini adalah hutang di bank lain. Satu ada ya, Bu. Satu dan dua. Nah, ini akan dipisahkan yang ini apa? Jenis perusahaan. Nah, ini ada masing jadi jenis perusahaan, ada yang swasta nasional, BUMN, swasta asing. Swasta nasional, BUMN, swasta asing. Nah, nanti akan kita lihat Y-nya apa, tipe kredit. Dia akan bermasalah atau tidak bermasalah. Kita melihat ini, kalau hutang di bank lain, akan punya bikinnya seperti apa? Coba dibantu saya bikin tabelnya seperti apa nanti isiannya. Tabelnya akan seperti ini, nanti isiannya akan seperti apa. Kalau yang ini, yang baris pertama dia punya hutang lah di bank lain, berarti yang ini ya,
yang di sini utang di bank lain, perusahaannya yang kedua, tipe kreditnya tidak bermasalah. Berarti oke, kita tally di sini. Yang kedua, ini utang di bank lain, jenis perusahaannya tiga, tipe kreditnya bermasalah. Ya, kita tally di sini. Lalu di utang di bank lainnya itu kode 1, jenis perusahaannya kode 1, ini juga kode 1, akan ada di sini. Lalu ini utang di bank lainnya kode 1, jenis perusahaannya kode 2, lalu tipe kreditnya 1. Sorry, tipe kreditnya 1, ya, seperti ini. Dan seterusnya. Bisa dilanjutkan sampai 24 observasi. Saya tunggu endingnya, silakan dicoba sekarang. Atau kalau nanti yang terakhir, utang di bank lain, kode 1, jenis perusahaan kode 1, tipe kredit di 2, ini 1, 1, tipe kredit 2. Observasi 1, 2, 3, 4, ini observasi yang ke-20, 4. Nanti totalnya kita lihat. Totalnya harus 24 ya, cuman nanti distribusinya seperti apa. Sudah? Oke, kita lihat berapa yang punya hutang di bank lain, jenis perusahaannya swasta nasional, dan tipe kreditnya akan bermasalah. Tiga, Bu. Ya. Oke. Yang BUMN? 5. Lima. Swasta nasional?
Satu. Satu. Oke, yang bawahnya, yang tidak punya hutang di bank lain, kode satu. Lima. Dua. Lima, dua, terus? Yang dua, satu, satu itu dua, Bu. Satu. Ini berapa? Itu satu. Kalau pengetahuan ini saya, satu, kalau ini dua. Satu juga. Satu juga, Bu. Satu juga. Terus? Nol. Nol, Bu. Oke, satu yang ini. Dua, satu, nol. Ya. Dua. Yang satu, dua, nol. Satu, nol. Dua, satu, nol. Dua, nol. Kalau yang ini? Satu, dua, empat, tiga, empat, lima. Dua, tiga, lima. Oh, dua, tiga, lima. Dua, tiga, lima. Tiga, lima. Kita hitung. Ini satu ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 24. Oke, sebenarnya totalnya benar. Kita harus dicek ya. Jangan sampai data 24, nyampe di tabel 25, atau nyampe di tabel 23. Oke, jadi kalau kita buat tabel begini, kalau kita ingin tahu hubungan antara jenis perusahaan dengan tipe kreditnya, dengan memperhatikan apakah hutang perusahaan tersebut punya hutang di bank lain atau tidak. Oke. Nah, terkait membuat tabel kontingensi 3R, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, itu sudah membuat. Sekarang kita membaca. Ini tabel tiga arah, data tentang hubungan antara ras pelaku kejahatan, ras korban, dan hukuman yang diberikan. Ini serem. Oke, okay. Saya selalu declare ini. Ini contoh di buku loh, ini bukan data saya bikin sendiri. Tadi bilang mulia psikopat, contoh datanya begini. Nanti semester 5 kalian belajar analisis data kategorik, ketemu buku Agresti, ya akan ketemu lebih banyak data-data begini di buku itu. Ini memecah hubungan antara ras pelaku kejahatan dengan hukuman mati yang diberikan. Jadi apakah si pelaku itu akan diberi hukuman mati atau tidak. Dan kita akan melihat apakah hubungan ini, kita akan melihat hubungan antara ras pelaku dengan hukuman mati yang diberikan tersebut dengan memperhatikan ras korbannya ataukah tidak memperhatikan. Nah, karena tadi dikatakan untuk tabel 3R kita nggak bisa langsung baca 3 tabel, dia akan kita sederhanakan lewat yang namanya tabel marginal dan tabel parsial. Kalau tabel marginal itu kita akan lihat secara umum. Kalau tabel parsial nanti berarti kita akan melihat per ras korban. Jadi ini akan kita sederhanakan lewat tabel marginal. Kita menyederhanakannya lewat tabel parsial dan marginal. Kalau tabel marginal berarti kita mengabaikan variable kontrol. Anggap nggak ada variable kontrol, kita hanya fokus melihat hubungan antara ras pelaku dan hukuman mati. Itu kan kita lihat di tabel marginal. Kalau di tabel parsial, kita akan melihat hubungan antara variabel penjelas dengan respon dengan memperhatikan nilai dari variabel kontrol. Itu yang tabel parsial. Jadi lewat tabel parsial dan marginal, baru kita bisa analisis tabel ini, kita hitung odds ratio dan lain-lainnya. Nah, ini tabel marginal, dan di tabel marginal kita akan melihat hubungan asosiasi marginal. Digunakan untuk menghubungkan antara dua variabel, dan ukuran asosiasinya kita sebut sebagai asosiasi marginal, dan nilainya disajikan lewat marginal odds ratio atau MOR. Jadi kalau gini, kalau tabel marginal tadi kita melihat hubungan antara ras pelaku dengan hukuman mati dengan mengabaikan ras korban. Jadi kita nggak memperhatikan ras korbannya seperti apa. Itu berarti kita hanya data yang ini. Jadi kalau untuk yang penting pelakunya ras putih. Dia dihukum mati 53, mau korbannya ras putih juga terus hitam ditambahin. Jadi ini yang bawah ini adalah tabel marginalnya. Kita bisa melihat hubungan antara ras pelaku dengan hukuman mati yang diberikan dengan tidak memperhatikan ras korban. Jadi ini tabel marginal. Ini dia seperti ini.
ini tabel dua arah, tabel kontingensi 2x2, kita bisa mendapatkan odds ratio-nya. Karena didapatkan dari tabel marginal, odds ratio-nya akan kita sebut sebagai marginal odds ratio. Dapat angkanya ya seperti biasa. Di sini kan kita bisa ngitung odds dari ras putih, odds dari ras hitam. Suksesnya apa ya? Definisikan suksesnya itu adalah pelaku diberi hukuman mati. Suksesnya di sini, kalau odds untuk ras putih, untuk pelaku putih kan berarti 53/430. Kecil dari 1. Apa bisa kita baca di sana? Jadi kalau untuk pelaku putih, dia lebih cenderung untuk tidak dihukum mati. Nah, kalau odds untuk ras hitam berarti 15/176. Kecil dari 1. Kita juga tahu untuk ras hitam pun lebih cenderung untuk tidak dihukum mati. Odds rasionya seperti apa? Berarti 53/176 dibagi 15/430. Ketemu MOR-nya 1,45. Apa arti angka 1,45? Dia nilainya lebih dari 1. Kita tahu berarti yang lebih cenderung hukum mati itu adalah pelaku ras putih. Angkanya 1,45 apa? Berarti pelaku kejahatan dengan ras putih cenderung dihukum mati 1,45 kali dibandingkan pelaku dengan ras hitam. Oke, paham sampai di sini? Nah, itu kita baca marginal odds ratio-nya. Selanjutnya, kita lihat partial odds ratio. Partial odds ratio itu adalah kita melihat hubungan antara X dengan Y-nya, tetapi kita memperhatikan nilai variabel kontrol. Jadi di tabel partial itu, kita akan mendapatkan hubungan yang disebut sebagai conditional odds ratio. Jadi nilai hubungan antara X dengan Y, itu kita hitung lewat yang namanya conditional odds ratio. Sama-sama odds ratio juga, cuma karena hasil dari tabel parsial, kita akan sebut dia sebagai conditional odds ratio, bukan partial odds ratio ya. Nah ini dilihat. Sekarang kita perhatikan, oh kalau ras korbannya ras kulit putih seperti ini. Kalau korbannya ras hitam seperti ini kondisinya. Sekarang kita lihat, kalau korbannya ras kulit putih, odds dari pelaku kulit putih juga pasti besar dari 1. Jadi kalau pelakunya ras kulit putih sama, ini semuanya sama sih, lebih cenderung itu sebenarnya tidak dihukum mati. Kalau hanya lihat dari nilai odds. Kita lihat nilai odds ratio dari sini, kalau korbannya kulit putih ketemu odds rasionya 53/37 bagi 11/414. Ketemu angkanya 0,43. Angka kecil dari 1 yang kita pahami apa? Kalau korbannya ras kulit putih, pelaku ras hitam lebih cenderung untuk dihukum mati dibanding ras putih. Seberapa besar kecenderungannya? 1/0,43. Berapa 1/0,43? Dua koma tiga dua. Jadi kita tahu kalau korbannya ras kulit putih, pelaku ras kulit hitam lebih cenderung dihukum mati 2,32 dibandingkan pelaku ras kulit putih. Beda tadi dengan marginal ya. Di marginal kita tidak memperhatikan korbannya siapa, yang lebih cenderung dihukum mati itu adalah yang ras putih. Tapi kalau di sini, yang lebih cenderung dihukum mati adalah ras hitam, kalau korbannya ras putih. Sekarang kita lihat, kalau korbannya ras hitam juga. Odds rasionya berapa? 0/139/4/16. 0 pasti. Dengan angka 0 ini kita pahamnya apa? Oh, ternyata kalau korbannya ras kulit hitam, pelaku ras kulit hitam juga yang lebih cenderung untuk dihukum mati. Lebih cenderungnya berapa kali? Sulit ngitung angkanya, 1/0 tidak didefinisikan. Cuma kadang-kadang kalau kita pengen tahu dia berapa kali sih, biasanya 0 itu ditambahin satu bilangan setengah, misalnya yang penting kita menghindari pembagian dengan 0. Jadi dari dua tabel ini, tabel marginal dan tabel parsial, kita mendapatkan kesimpulan ini. Dari tabel marginal, tidak memperhatikan ras, kita punya kesimpulan, pelaku ras putih lebih cenderung dihukum mati. Tapi kalau kita memperhatikan ras korban, apakah korbannya ras putih atau ras hitam, ternyata yang lebih cenderung untuk dihukum mati itu adalah pelaku dengan ras hitam. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, kembali ke data yang ini, sekarang coba dihitung
marginal tabel dan conditional marginal odds ratio dan conditional odds ratio dari data dengan tabel yang ini. Marginal odds ratio berarti kita akan melihat hubungan antara utang di bank lain dengan tipe kredit dengan tidak memperhatikan mengabaikan jenis perusahaan. Kalau conditional odds ratio berarti kita melihat hubungan antara hutang di bank lain dengan tipe kredit dengan memperhatikan jenis perusahaannya. Jadi kalau swasta nasional seperti apa hubungannya, kalau di BUMN seperti apa hubungannya, kalau di swasta asing seperti apa hubungannya. Kita butuh yang marginalnya sini ya, berarti hanya dengan mengabaikan ini kita butuh yang ada hutang dan tidak ada hutang. Ada hutang berarti 3, 7, 8 ya. Kalau ini 3 juga, kalau ini 3, ini 5, 10. 18, 16, 24. Ini yang marginal tabel. Parsial tabel ya ini, parsial marginal tabelnya ini, parsial tabelnya yang ini untuk swasta nasional, ini untuk BUMN, ini untuk swasta asing. Tinggal dihitung MOR-nya berapa. Dari sini kita punya MOR-nya 8 kali 10 bagi 3 kali 3. 80 bagi 9 berapa? 8,89. Sekarang kita lihat COR. COR untuk swasta nasional. COR-nya berapa? Swasta nasional berarti 3,2 bagi 6. Untuk BUMN, COR-nya adalah 12. Untuk swasta asing, COR-nya 1 kali 5 bagi 1. 5. Dari angka 8 kita tahu, tanpa memperhatikan jenis perusahaan, kalau perusahaan yang punya hutang di bank lain lebih cenderung kreditnya untuk bermasalah. Jadi suksesnya di sini ya. Ini gagal. Dengan angka lebih dari 1 kita tahu perusahaan yang punya hutang di bank lain kreditnya lebih cenderung bermasalah dibanding bermasalah. Kecenderungannya berapa? 8,89. Jadi perusahaan yang punya hutang di bank lain, kecenderungan kreditnya bermasalah 8,9 kali dibandingkan perusahaan yang tidak punya hutang di bank lain. Dari nilai COR, apapun jenis perusahaannya, sama. Perusahaan yang punya hutang di bank lain lebih cenderung kreditnya untuk bermasalah dibandingkan yang tidak punya hutang di bank lain. Kalau dia perusahaan swasta nasional, kecenderungan perusahaan yang punya hutang di bank lain kreditnya bermasalah 6 kali dibandingkan perusahaan yang tidak punya hutang di bank lain. Tapi kalau dia BUMN, kecenderungan perusahaan yang punya hutang di bank lain kreditnya bermasalah itu 12 kali dibanding yang tidak punya hutang di bank lain. Kalau dia perusahaan swasta asing, kecenderungan perusahaan yang punya hutang di bank lain untuk kreditnya bermasalah 5 kali dibandingkan perusahaan yang tidak punya hutang di bank lain. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kalian boleh mengulangi hal yang sama untuk tabel yang kita buat tadi. Silakan dihitung juga nanti COR, MOR-nya, terus makna angka yang diperoleh itu seperti apa. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut sekarang ke marginal vs conditional association. Jadi kalau marginal tabel, tabel yang lebih sederhana menyajikan informasi dari dua kategori tanpa memperhatikan kondisi variabel ketiga. Nah, kalau parsial tabel, tabel yang lebih sederhana menyajikan informasi dua variabel kategori dengan dikontrol oleh variabel ketiga. Itu ya, beda marginal dan parsial tabel. Ada tabel tidak?
ternyata nilai odds ratio dari masing-masing asosiasi bisa dihitung dengan tabel 2x2. Kalau ternyata dia 2x3, kalau kayak gini nih, ini tabelnya nanti ngitung odds ratio dari sini, kan kita butuh kategori referensi ya. Untuk ini juga. Ini kita buat. Atau kalau enggak, kita akan bisa dapatkan 3 odds ratio dari setiap ini. Kalau enggak mau pakai referensi. Nah, sekarang dengan hubungan tadi kita akan mengenal ada yang namanya conditional independence dan conditional independence atau conditional dependence dan partial independence, dan marginal dependence, marginal independence. Kalau MOR sama dengan 1, ini odds ratio sama dengan 1. Berarti nggak ada hubungan antar kedua variabel. Jadi tidak ada asosiasi antar variabel pada tabel marginal. Kita akan sebut dia sebagai marginal independence. Kalau MOR-nya tidak sama dengan 1, berarti ada hubungan antar variabel. Kita akan sebut dia sebagai marginal dependence. Ada ketergantungan antara kedua variabel pada tabel marginal. Dan kalau COR sama dengan 1, berarti tetap tidak ada hubungan antar variabel. Karena dia ada di tabel parsial, COR sama dengan 1 akan kita sebut sebagai partial independence. Dan COR tidak sama dengan 1 akan kita sebut sebagai conditional independence. Terus di sini declare, kondisi marginal tidak berimplikasi pada kondisi parsial. Jadi bukan berarti kalau dia sudah marginal independence, parsialnya pasti independence. Tidak seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau parsialnya dependence, marginal pasti dependence. Tidak, dia saling bebas. Nah, kita akan punya, bisa saja di marginalnya dia independence, di conditionalnya juga independence. Atau di marginalnya independence, tapi di parsialnya ternyata tidak. Dia saling ada hubungan. Bisa saja di marginalnya ada hubungan, di conditionalnya tidak ada hubungan. Terus bisa juga di sini sama-sama ada hubungan. Dan ini kalau yang sama-sama tidak ada hubungan atau sama-sama ada hubungan itu berarti searah hubungan. Tapi kalau gini, di marginalnya tidak ada hubungan, di parsialnya ada hubungan atau sebaliknya, kondisi ini akan kita sebut sebagai Simpson's paradox. Terdapat perbedaan arah asosiasi antara kedua variabel. Kalau kita perhatikan atau tidak kita perhatikan nilai variabel ketiga. Sebenarnya Simpson's paradox itu tidak hanya tentang dependence dan independence. Bisa juga tentang arah hubungan. Contohnya di tadi, di data yang kejahatan, di marginal table kita punya kesimpulan yang lebih cenderung dihukum mati adalah pelaku ras kulit putih. Iya kan? Tapi di conditional odds ratio, dengan memperhatikan ras korban, kita mendapatkan kesimpulan yang lebih cenderung dihukum mati adalah pelaku dengan ras kulit hitam. Kesimpulannya berbeda dari partial table dan marginal table. Itu juga suatu Simpson's paradox. Beda dengan data yang kredit bank. Mau memperhatikan jenis perusahaan atau tidak memperhatikan jenis perusahaan, kita tahu perusahaan yang punya hutang di bank lainlah yang lebih cenderung kreditnya bermasalah. Gak ada Simpson's paradox di sana. Nah, untuk yang awalnya Simpson's paradox itu bisa gini. Ini asosiasi parsial yang sangat berbeda dengan marginal ya. Nah, contohnya ini, kita punya data melihat hubungan antara jenis kelamin dengan kategori pendapatan. Dengan memperhatikan atau tidak memperhatikan bidang ilmunya. Jadi kalau di sini kontrolnya itu adalah bidangnya seni seperti ini atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang bawah itu adalah marginal tabelnya. Tabel kontingensi tanpa memperhatikan variabel ketiga. Ini parsial tabel untuk bidang seni, ini parsial tabel untuk bidang IPEC. Kita lihat nilai odds ratio ini. Kalau memperhatikan bidangnya, kalau dia bidang seni, kita ketemu COR jadinya 1. COR untuk IPTEK pun 1. COR untuk seni kan berarti ini. 36 kali 16 bagi 24 kali 24, 1. COR untuk IPTEK 4 kali 64 dibagi 16 kali 16, jadinya 1. Nilai 1 ini apa? Oh, berarti antara jenis untuk bidang seni, antara jenis kelamin dengan kategori pendapatan tidak ada hubungannya.
baik untuk bidang seni atau iptek. Nah, sekarang kalau kita mengabaikan bidangnya, jadi hanya memperhatikan jenis kelamin dan pendapatan, kita akan dapatkan nilai marginal output ratio. Di sini 40 ke 80 bagi 40 ke 40. Ketemu nilainya 2. Jadi dari marginal output ratio, kita punya kecenderungan kalau yang perempuan itu lebih cenderung, kalau ini suksesnya, kecenderungan perempuan pendapatannya berkategori rendah itu 2 kali laki-laki. Ternyata ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendapatan. Kalau kita mengabaikan bidang kerjanya atau bidang ilmunya lah. Jadi di COR bilang tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori pendapatan, tapi di marginal bilang ada hubungan. Ini juga Simpson's paradox. Ini aslinya Simpson's paradox itu yang seperti ini tadi. Dependence dan independence. Oke, okay. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita lihat ini ada data lain. Ini masih tentang bank. Ini status kesehatan bank. Akan dilihat apakah ada hubungan pemilik bank dengan status kesehatannya. Bank swasta, bank pemerintah, banknya sehat atau tidak. Nah. Kalau ini hanya melihat 2, berarti kalau kita punya variabel ketiga, berarti ini adalah marginal tabelnya. Tabelnya seperti apa? Kita memperhatikan, oh ternyata bank tersebut ada di 2 wilayah yang berbeda. Status kesehatan untuk di bank wilayah 1 itu akan seperti ini. Status kesehatan di bank wilayah 2 itu seperti ini. Kita juga bisa melihat seperti apa hubungan antara pemilik bank dengan status kesehatan banknya, memperhatikan dia ada di wilayah 1 ataukah ada di wilayah 2. Mungkin wilayah 1 wilayah 2 sudah bisa dibayangkan dia ada di kawasan barat Indonesia atau di kawasan timur Indonesia. Jadi bisa seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba untuk ini dihitung kembali MOR-nya berapa, COR-nya berapa, kesimpulannya apa? Thank you.